Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Deni. Di video kali ini teman-teman saya akan makan lagi. Tak ada hari tanpa makan teman-teman. Kali ini teman-teman saya akan makan teman-teman nasi putih tok teman-teman. Nasi putih tok. Nih, nasi putih tok. Ini saya akan mengasih tutorial cara makan nasi putih teman-teman. Nih. Ikutin videonya ya teman-teman, jangan di skip-skip ya teman-teman. Soalnya ini bagi pemula yang mau makan nasi, ini ada caranya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk teman-teman yang belum makan mari makan, yang baru pemula makan nasi ikutin video ini ya, jangan di skip. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Nih. Oke teman-teman, makan, tangan udah dicuci ya teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, buka mulutnya a seperti di sini teman-teman. A. Bismillahirrahmanirrahim. Dikunyah mana? Dikunyah. Dikunyah. Kalau bisa 33 kali kunyahan teman-teman. Baru telan. Ambil lagi. Seperti itu seterusnya teman-teman. Tuh, buka mulutnya. Kalau nasinya sopnya besar teman-teman atau gede teman-teman, mulutnya agak dibuka lebar teman-teman. Dikunyah lagi sedikit demi sedikit. Suapannya gede ya teman-teman. Pemula baru pertama tadi kecil dulu teman-teman suapnya, sekarang kita yang gede. Buka mulutnya agak besar teman-teman. Kira-kira udah halus baru ditelan teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Tuh, boleh diginiin dulu teman-teman. Oke, buka agak lebar sedikit karena ini agak besar suapnya teman-teman. Boleh dikunyah sebelah sini, boleh dikunyah sebelah sini. Ini cara makan nasi putih teman-teman, sangat simpel. Jadi bagi pemula yang mau makan nasi putih boleh menonton video ini teman-teman, karena masih ada juga mungkin di dunia ini atau di sekitar kita yang masih anti makan nasi putih teman-teman. Ada teman saya sampai sekarang dia nggak mau makan nasi putih teman-teman. Nasi pokoknya namanya nasi, dia makanannya sayur lauk pauk aja teman-teman. Semoga dia menonton ya video ini ya. Tuh, besar kan? Sesuapnya agak lebar sedikit mulutnya teman. Punya sebelah sini. Tadi kecil dia nggak mau makan nasi putih teman-teman. Dia makanannya sayur, lauk, terus buah-buahan aja teman-teman. Pokoknya namanya nasi dia nggak mau. Jadi saya ini semoga dia menonton video ini teman-teman. Tuh. Ambil lagi. Buka mulutnya. Nyalain.
ambil lagi nasinya, boleh suapnya sedikit kan, suapnya, mulutnya kecil aja teman-teman, karena ini suapnya kecil, mulutnya kecil ya teman-teman. Usahakan habis dulu di dalam mulutnya ya teman-teman. Nah, dalam mulutnya usahakan habis, baru masuk lagi. Udah habis dulu dalam mulutnya teman-teman. Kunyah terus, kunyah terus. Udah habis. Udah habis. Kita ambil lagi. Ya, setelah nonton video ini, mudah-mudahan teman saya itu mau makan nasi putih ya teman. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, juga boleh di depan. Ini di depan. Kosong. Cuma di depan. Kita ambil lagi. Ini seperti tok. Enak juga. Ada manis-manisnya. Karena kan nasi itu kan ada karbohidratnya ya teman-teman. Ada manis. Satu suapan lagi. Satu lagi. Ini kecil ya teman-teman. Suapnya kecil. Mulutnya sedikit ya teman-teman. Bukanya. Tuh, kecil. Mulutnya sedikit aja bukanya. Tapi usahakan dulu habisin teman-teman yang dalam mulut. Habis teman-teman. Koknya ingat teman-teman. Boleh sebelah sini, boleh sebelah sini, boleh di depan. Yang mana teman, yang mana teman-teman enak ngunyahnya. Habis minum ya. Tuh, habis. Begitulah cara makan nasi putih teman-teman. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menghibur teman-teman juga dalam waktu lagi senggang, lagi santai. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita jumpa lagi next video. Dadah. Ikutin caranya ya, ikutin caranya ya. Dadah.